Mak, mak, mak. Enggak. Iya. Iya, mak. Oke, assalamualaikum Jalover. Kembali lagi bersama Opet Love Cat Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memandikan si gembul ini. Ini gembul, gendut, bulunya juga ya gembul. Dan kondisi dia sekarang seperti ini. Dia lumayan berat dan bulu dia lumayan agak kusut dan dia juga lumayan lasak. Gimana keseruan memandikan si gembul? Langsung saja disimak video memandikannya. Tentunya ini dimandikan menggunakan shampoo terbaik. Langsung disimak video ini. Oke, jadi shampoo yang saya gunakan untuk grooming yaitu Glow. Atau tengok di baju, ini baju Glow juga. Saya cukup cinta dengan Glow. Glow ini punya produk yang cukup lengkap untuk shampoo kucing. Banyak varian, menurut saya variannya lengkap. Baik dari Silky and Soft, Flea and Tick, Deodorizing, Whitening. Di sini saya punya beberapa varian shampoo dari Glow. Ini ada yang ini Silky and Soft, Whitening Pet Shampoo, Flea and Tick. Ini Flea and Tick ini untuk kutu, Sensitive Skin, dan ini juga Silky and Soft sama ini. Yang saya stokin untuk kucing saya. Sebenarnya Glow ini lebih banyak lagi memiliki varian lain seperti Deep Cleansing. Ada yang 2-in-1 conditioner dan ada juga untuk warna bulu brown dan juga ada untuk bulu whitening gitu. Oke, shampoo Glow ini cukup recommended buat teman-teman. Dia enggak akan membuat bulu kucing teman-teman kering, dia lembut dan dia juga harum. Jadi, bagaimana kualitas shampoo Glow? Langsung kita mandikan kucingnya. Biasa kita mandi, rendam kucingnya di wastafel dan shampoonya udah kita taruh ke wastafel dan sudah kita kobok-kobokin. Udah berbusa kayak gini. Jadi langsung kucingnya kita rendam. Semoga si gembulnya enggak lah. Bul. Sayang. Jadi kita basahin dulu, nanti pelan-pelan dia pasti akan nyaman sendiri. Ini kita paksa dulu. Wan. Jadi memang terasa harum, shampoo-nya harum dan juga lembut. Jadi shampoo ini sangat recommended gitu ya. Kalau dari harganya, kualitas shampoo sangat terbaik kalau dibandingkan dengan harganya, karena harganya sangat 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 masih dijangkau gitu harganya. Ya. Jadi buat teman-teman, nanti saya buatkan link gitu, mana tahu teman-teman mau beli shampoo-nya, saya akan taruhkan link untuk belanja di online shop dan link untuk belanja langsung di sellernya gitu ya. Iya. Wan, kucingnya mengadu, marah dia, emak katanya, emak, enggak. Iya enggak. Enggak. Jadi di area yang baru lumayan agak kotor. Jadi kita maksi.
cairnya langsung ya. Kita langsung gunung. Dan kucingnya juga ada buku. Kucing ada buku. Ini bukunya. Kita petilin ya. Ya, ini dia. Sekarang ini bukunya. Bunyi lagi, jadi karena dia buku tua, jadi kita bantu lagi pakai shampoo glow yang VNT gitu ya. Jorok kali ini mungkin. Ini jorok, ini kotoran. Ini jorok. Ya, jorok kali ini kotoran. Memang permasalahan kutu yang ada di kucing tuh enggak ada habis-habisnya kotorannya. Pakai shampoo yang dan airnya juga udah kotor kali. Tadi airnya udah kita ganti karena udah kotor kali, karena tadi masih kurang bersih karena kucingnya lumayan jorok, jadi kita harus shampoo lagi. Jadi kita bilas kedua, habis kita bilas kedua baru nanti kita bilas bersih, baru nanti kita keringin. Jadi kita bilas dulu kedua. Mak, iya, enggak. Ini udah bersih, jadi airnya nggak kuning lagi kita ini. Ini udah bersih. Kalau tadi kan kita peras, airnya langsung keluar kuning. Ini udah bersih, nggak ada keluar kuning lagi. Udah bersih. Tadi memang waktu kita mandikan, gitu kita apain area wajah langsung kuning karena memang jorok. Ini udah dibersihkan menggunakan shampoo dulu, ya. Jadi buat teman-teman yang mau coba mandikan kucing sendiri untuk grooming juga boleh. Mana tahu teman-teman juga buka jasa grooming. Kan banyak yang subscriber saya sekarang udah pada buka jasa grooming di daerah masing-masing. Nah, mana tahu nanti mau coba shampoo glow, silahkan dicoba. Nanti hasilnya pasti akan memuaskan loh. Dia udah melawan. Oke, ini udah bersih, udah merata semua. Airnya juga udah ngacor lagi. Jadi sekarang kita ganti dulu airnya dan kita bilas kucingnya dulu terakhir. Sudah kita bilas, baru nanti kita keringkan. Oke, ini kita bilas ke terakhir. Sudah kita bilas, nanti langsung kita keringkan. Ini udah bersih, jad shampoo-nya udah nggak ada, ini nampak nih jair nggak ada lagi jad shampoo. Dan bulu dia nampak lembut. Oke, finish. Jadi ini kita keringkan dulu kucingnya, nanti sesudah kita keringkan, nanti akan kita paparkan hasil dari groomingnya. Nanti akan kita paparkan foto ataupun video sebelum grooming dan foto ataupun video sebelum grooming. Oke, disimak terus bagaimana hasil groomingnya. Hasil groomingnya akan kita ketahui sesudah kita keringkan bulu kucingnya.
ini dia si gembul, sudah selesai kita mandikan, sudah finish. Dan seperti ini kondisi bulu dia, tadi keriting-keriting, tadi acak-acakan, sekarang udah rapi. Dia udah bersih, udah ganteng. Untuk nilai grooming, mungkin teman-teman bisa grade dari 1 sampai dengan 10. Berapa nilai grooming hari ini? Nilai grooming waktu saya mandikan si gembul, teman-teman nilai, isi di kolom komentar. Oke, yang mau kucingnya gembul kayak gini, cantik kayak ini waktu dimandikan, teman-teman bisa langsung menggunakan shampoo glow untuk memandikan kucingnya. Oke, sekian dari si gembul dan juga saya Rufal Faurin. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Si gembul udah marah. Dadah.